Halo teman-teman, kali ini kita akan sama-sama belajar cara beternak burung kutilang ya teman-teman. Untuk penjualan burung kutilang, pertama-tama kita harus menyediakan sepasang burung kutilang jantan dan betina ya teman-teman. Utamakan untuk bibit yang kita gunakan adalah burung kutilang yang kita pelihara sejak anakan teman-teman, karena biasanya burung yang kita pelihara sejak anakan biasanya akan mudah berjodoh dan jinak ya teman-teman. Karena kalau kita pelihara burung yang sudah dewasa biasanya lebih sulit teman-teman, karena burung biasanya agak giras dan perlu adaptasi yang cukup lama ya. Di sini kita belajar ternak burung kutilang menggunakan sangkar gantung sederhana, teman-teman. Ini dia. Ini sarangnya kita menggunakan daun cemara ya, teman-teman. Dan ini tempatnya adalah batok kelapa. Ini adalah sepasang kutilang yang aku pelihara sejak anakan, teman-teman. Ini adalah jantan dan betina. Yang kanan adalah jantan dan yang kirinya adalah betina ya teman-teman. Untuk bahan sarang kita taruh di bawah supaya burung kutilang mengambilnya satu persatu dan menatanya menjadi sarang teman-teman. Tidak lupa pula kita sediakan di batok ini sedikit ya untuk pancingan supaya burung kutilang terpancing untuk mengambil bahan sarang yang ada di bawah itu teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk tidak lupa juga ini di dalam sangkar jangan lupa ya kita taruh tempat mandi, karena burung kutilang sangat suka sekali mandi ya teman-teman. Biasanya air digunakan untuk menghilangkan stres ya teman-teman, karena burung biasanya perlu mandi agar lebih refresh. Oh ya teman-teman, ini juga kita di sini kasih makan menggunakan pur ya. Ini aku pakainya sederhana sekali, ini pur ayam juga nggak masalah. Dan biasanya tidak juga kita lupakan ya untuk tambahan seperti EF dan juga buah-buahan seperti buah pisang atau pepaya teman-teman. Oke teman-teman, ini burungnya sudah terpantau kejar-kejaran dan mungkin sebentar lagi mau kawin ya teman-teman. Ini sarangnya sudah terbentuk, alhamdulillah. Semoga lekas bertelur ya teman-teman. Sekian dulu tips untuk beternak atau menjodohkan kutilang ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.